Tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jalan ini menjadi salah satu jalan yang menguji nyali pengemudi di jalur selatan selain Tanjakan Nagrek. Kondisinya yang curam sering membuat antrian kemacetan. Tak jarang kendaraan harus berjalan merayap pelan karena struktur tanah yang terjal. Jalan ini sangat menguji adrenalin pengendara roda 4 dan roda 2 yang melewatinya. Jika salah membuka tutup kopling gas dan pijakan rem, maka akan berakibat fatal. Terlebih di musim mudik lebaran, dengan volume kendaraan yang bertambah dan ruas jalan ini tak terlalu lebar dilengkapi tikungan tajam, serta kelandaian yang mencapai 18% lebih, jalan ini banyak menyimpan cerita yang tak biasa. Inilah video amatir sesaat setelah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Budiman jurusan Tasikmalaya Merak dengan mobil dinas Pemprov Jabar bernomor polisi D1111B yang dikemudikan Abdullah Fatul Alim. Katanya mau nyelip, ternyata ada informasi kata Pak Wawan, dia mau nyelip tanggung dalam kecepatan tinggi mungkin, soalnya keras. Itu aja mobil apa? Pintu apa aja nempel di Budiman, di ban depan. Sahabat Ganjar Channel yang budiman, berkembang cerita di masyarakat sekitar soal legenda pesinden asal Tasikmalaya yaitu Neng Syarifah yang terkenal sekitar tahun 1940. Selain suara dan tariannya yang terkenal, paras Neng Syarifah pun diceritakan sebagai sosok perempuan berparas cantik. Namun, cerita indah soal Neng Syarifah berubah menjadi cerita menyeramkan ketika masyarakat Tasikmalaya digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan mengenakan kebaya lengkap layaknya seorang sinden di jembatan Sarongge di Kampung Gentong, Desa Buni Asih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya tempo itu. Tak sedikit warga yang percaya karena kematian yang tak wajar. Neng Syarifah masih sering bergentayangan di sekitar Tanjakan Gentong dan mengganggu para pengguna jalan. Apabila melihat kondisi topografi Tanjakan Gentong, kecelakaan yang kerap terjadi di sini bisa disebabkan karena berbagai hal. Yang paling mungkin banyak terjadi ketika kendaraan, khususnya truk dan bus, melewati belokan yang tajam. Seringkali para pengemudi memilih untuk mengambil jalur lawan saat berbelok, karena jika tetap mengambil lajur kiri, truk dipastikan kehabisan ruang berbelok dan bahkan bisa selatan, kelihatannya agak oleng. Jadi arah utara ada mobil lagi.
yang ada selatan, selatan menghindar terlalu tinggi. Kecelakaan lalu lintas tunggal ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Hal ini kemudian sering menyebabkan terjadinya kecelakaan di tanjakan ini. Ada yang terguling, terperosok, bahkan mundur karena tak kuat menanjak dan menabrak kendaraan di belakangnya. Kecelakaan lalu lintas tunggal itu kendaraan truk Dino yang mengangkut Indomie datang dari arah Jakarta menuju tujuan Tasik. Kecelakaan kendaraan bukanlah peristiwa baru di sini. Untuk itu, pemerintah selalu menjadikan Gentong sebagai wilayah pantauan dan memastikannya layak dilintasi setiap menjelang musim libur hari-hari besar, terutama hari Lebaran Idul Fitri. Ribuan pemudik melintasi medan berkelok nan elok yang diapit perbukitan tersebut. Pemandangan curang di tepi jalur sudah cukup membuat pemudik berkonsentrasi melintasinya. Ternyata penamaan Gentong terkait erat dengan kampung yang berada di area jalur curam itu. Namanya Kampung Gentong, Desa Bunyi Asih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi kampung itu tepat berada di bagian bawah jalur lingkar Gentong. Jika bertolak dari Bandung atau Garut, kampung tersebut berlokasi di titik paling akhir selepas menuruni jalan. Sementara jika bertolak dari kota Tasikmalaya, Kampung Gentong menjadi titik awal kendaraan mendaki. Letak kampung bersebelahan dengan jembatan Gentong Sungai Cikidang. Ada di lereng bukit, kampung itu memiliki pola pemukiman yang menyebar. Khususnya bagi Anda yang belum pernah melewati tanjakan ini, memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat dan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan bugar bisa menjadi kunci untuk mudik lancar dan aman. Pak, subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.